Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi ya dengan saya di channel Mafaza Gamestone tentunya. Apa kabar bos-bosku semua, rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Terima kasih buat bos-bosku, rekan-rekan yang udah support channel ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa ya guys, di like, komen, di subscribe channel ini guys, biar nggak ketinggalan berita terbaru tentang batu Nusantara maupun batu mancanegara guys. Biar makin semangat lagi nih guys, bikin konten menarik juga nih. Oke, untuk video kali ini kita akan nge-review 2 item aja guys. Tentunya masih bacan ya. Nah, kali ini bacan item guys. Bacan irang, ada yang bilang blue Z, ada yang bilang blue electric juga guys. Tanpa berlama-lama guys, marilah kita review itemnya satu per satu pemirsa. Ini dia guys, bacan black, Magico black, item hirang, hideng. Tapi batu klimis ya, ada yang bilang item kenari juga nih guys. Body glass, berminyak tentunya, klimis, kinclong, nggak ada kapur nih guys, nggak ada micin, nggak ada garam juga. Ini udah ada keluar sedikit gradasi warna birunya ya. Tentunya cakep nih guys, dengan dim jumbo ini, size gede nih guys. Untuk ringnya nih bahan masih bahan alpaka guys. Sengaja di ring alpaka biar harganya terjangkau ya pemirsa. Kemarin kita nge-review item dengan ring perak mulu, sekarang alpaka. Untuk dimensi tanpa berlama-lama guys, langsung aja kita ukur ya. Panjangnya di 26 guys. Lebarnya di 17. Tingginya di 8. Oh, jenong, lumayan jenong guys. Mumbul ya. Batu klimis, kinclong, bebas penyakit, tentunya nggak ada micin, nggak ada kapur, no minus guys. Body glass ngaca ini. Hitam kenari kalau orang bilang ya. Ada yang bilang blue Z, ada yang bilang blue electric juga pemirsa. Ring alpaka. Untuk penampakan seratnya langsung kita senter guys. Ini batu tembus guys. Flong ini, tapi masih bawa pasir logam tentunya guys. Ini untuk penampakan di senternya guys. Nah, ini dia untuk penampakan seratnya di senter. Namanya blue Z atau blue electric pasti bawa pasir logam ya. Tapi masih flong pemirsa, masih tembus senteran, cakep ya. Masih sangat layak nih buat tambah-tambah koleksi bosku semua ini. Buat rekan-rekan bos-bosku yang berminat, boleh langsung inbox via WhatsApp atau ke kios juga boleh bosku. Cakep, Magico Black. Untuk harga nggak mahal-mahal pemirsa, cukup di 350 aja guys, 350.000, tapi udah net ya, ongkir ditanggung pemirsa tentunya. Bagi rekan-rekan bos-bosku yang berminat, boleh langsung inbox via WhatsApp atau ke kios bosku. Ini dia kalau untuk udah dipakai di jari ini guys. Tentunya cakep pemirsa, dim gede ya, mantep ini, cakep pokoknya. Buruan nih ke poin bosku. Next item guys, masih Magico Black ya, satu bahan ya guys. Nah kalau ini masih agak lumayan kelihatan nih birunya guys, gradasi warna birunya udah mulai kelihatan ini. Batu klimis, kinclong, bebas penyakit, nggak ada micin, nggak ada kapur, nggak ada garam guys, no minus. Cuman ini agak tipis ya guys, tapi tidak mengurangi kecakepannya lah ya guys, kemantapannya guys. Kinclong, klimis, body glass. Untuk ring bahan alpaka guys, belum perak ya. Untuk dimensi langsung kita ukur pemirsa. Panjangnya di 22, lebarnya di 17, tingginya di 5. Lumayan agak tipis ya guys, cuman dimnya enak nih guys, cakep ini, mantep dimnya, medium cakep. Batu klimis, kinclong, body glass, bebas kapur, bebas garam, bebas micin.
bagi bos-bosku yang berminat, rekan-rekan boleh langsung inbox via WhatsApp atau langsung ke kios juga boleh bosku. Ini estimasinya udah di dalam ringnya guys, jadi ukurannya bisa kurang bisa lebih guys. Harap dimaklumi aja ya pemirsa. Untuk senternya langsung kita coba guys. Oh tembus ya, flong tentunya, mantap, masih bawa pasir logam tentunya guys. Biasalah guys, material blue Z atau blue electric atau baton magico black. Tentunya cakep, sekilas kayak hitam ya, tapi udah keluar generasi warna birunya dikit nih guys. Untuk harga ini sama ya, di 350.000 udah net pemirsa, jangan ditawar lagi ya. Belum termasuk ongkir, ongkir ditanggung pemirsa tentunya. Bagi bos-bosku yang berminat, rekan-rekan boleh langsung inbox via WhatsApp atau ke kios juga boleh bosku. Ini dia guys, dimnya cakep ya, medium cakep ini pemirsa, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya, cuman agak ceper ya pemirsa, tapi cantik kali lah pemirsa. Oke guys, pemirsa, rekan-rekan, bos-bosku, untuk video kali ini kita nge-review 2 item aja ya. Bagi bos-bosku yang berminat, rekan-rekan boleh langsung inbox via WhatsApp atau datang ke kios ya bosku. Untuk kios kita di Plaza Borobudur Ciledug, lantai basement nomor A6 guys. Nah, bagi yang seputaran Ciledug boleh tuh langsung merapat ke kios. Kirim-kirim via ekspedisi juga insyaallah amanah bosku. Nah, buat bosku yang udah percaya, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat bos-bosku, rekan-rekan yang udah menyaksikan tayangan ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa ya guys, dibantu support channel ini ya guys. Di like, comment, di share, di subscribe guys. Terima kasih buat semuanya ya. Sekian dulu untuk kali ini, tayang kali ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita bernumpang mandi bosku. Kalau ada yang masih kurang-kurang, bolehlah videonya di setir ulang lagi pemirsa. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pemirsa.